Generasi Ketua, dan pada malam ini juga hadir bersama-sama kita seorang negarawan ulung Malaysia, yaitu yang memanggilkan Dr. Mahathir Mohamad, yang senantiasa diiringi oleh seorang istri kesayangannya yang memanggilkan Dr. Siti Hasnah. Saya menyebutkan ini di awal-awal ucapan ialah kerana beberapa hari yang lepas saya terbaca berita, kononnya ada beberapa pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO Johor nak menyekat kehadiran Tuan Dr. Mahathir di majlis kita yang amat penting pada malam ini. Saya orang Johor. Tapi kalau berada di mana-mana dikata kami bangsa Johor. Bangsa Johor biasanya mempunyai adab, tertib, bersopan santun dan menghormati pemimpin yang membuat demonstrasi nasib baik bilangannya kecil. Kami yang berada di sini, saya kira sebagian besarnya menentang halangan-halangan yang diadakan terhadap mana-mana pemimpin untuk hadir datang ke Negeri Johor, lebih-lebih lagi untuk menceritakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Kerana kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita digalakkan untuk melakukan kebaikan ataupun kebaikan amal makruf, dan kita diminta untuk mencegah kemungkaran. Pertemuan pada malam ini penting ialah untuk kita bersama-sama memahami tentang situasi dan keadaan yang sedang pun kita hadapi di negara kita yang tercinta ini. Pastinya sebagai orang Johor yang bijaksana, saudara-saudari sudah pun mengikuti banyak perkembangan-perkembangan yang sudah pun berlaku di negara kita ini, sampailah ke peringkat mutakhir. Berita-berita yang terlapor bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar negara mengenai beberapa isu-isu besar yang telah menggegarkan pentas dunia dengan penyelewengan-penyelewengan rasuah yang berleluasa, penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pemimpin negara. Dan disebabkan itu, Malaysia pada hari ini sudah dikenali bukan sebagai sebuah negara demokrasi tetapi sebuah negara yang dikatakan dipimpin di bawah sistem kleptokrasi. Mungkin saya pun baru dengar perkataan itu dalam tempoh beberapa bulan yang lepas. Karena selama Malaysia tertubuh Tuan Dr. Mahathir antara juga pengasas pembentukan negara Malaysia moden. Yang kita kenali ialah Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana kita mengadakan proses pilihan raya untuk memilih wakil-wakil, dan parti-parti yang bertanding itu nantinya merupakan parti yang terbesar yang boleh membentuk kerajaan. Maka kerajaan itulah yang mentadbir dan menguruskan negara, diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menentukan supaya dasar-dasar negara, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan, semuanya mesti ditadbir urus secara yang baik supaya akhirnya rakyat jelata lah
yang akan mendapat manfaat dan faedah daripadanya. Dan itu telah pun berlaku untuk satu tempoh yang agak panjang. Namun begitu dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, kita dikatakan sudah lagi tidak memegang kepada prinsip demokrasi. Kebebasan rakyat sudah dihalang dan disekat. Malahan sudah ada di kalangan rakyat yang merasa bimbang ataupun takut untuk menyatakan sesuatu, hatta dengan menggunakan iPhone dalam chat group dan sebagainya. Kalau ada sesuatu perkara yang disebutkan situ dikatakan agak tidak senari dengan apa yang dah didengar oleh pemimpin-pemimpin negara, kemungkinan mereka juga boleh diambil tindakan di bawah Akta Hasutan Sedition Act, dikejar oleh pihak berkuasa dan dibawa ke muka pengadilan. Hari ini Malaysia sudah lagi tidak dikatakan mengamalkan demokrasi yang baik. Kerana apa yang kita laku, lihat pada hari ini rakyat sedang menanggung penderitaan. Di mana-mana pun saya pergi dan turun ke bawah menyaksikan, rakyat jelata mengeluh, merasakan tekanan hidup mereka yang agak tidak pernah terasa sebelum daripada ini. Masalah ekonomi yang mendesak, kos sara hidup yang dikatakan melambung tinggi, bebanan-bebanan kos yang lain terpaksa ditanggung. Minyak sudah naik baru-baru ini. Gula naik, semua naik. Yang turun hanya ringgit Malaysia. Karena itu saya dengar di baru-baru ini pelaku teksi sekarang hanya sanggup menerima dolar Singapura daripada ringgit Malaysia. Itu diceritakan dalam media yang saya baca baru ini. Betul? Betul. Kita dikatakan di takdir oleh sebuah kerajaan kleptokrasi. Kalau yang tak faham, dia dekat-dekat dengan perkataan klepit. Klepit. Dimaksudkan dengan kleptokrasi itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perompak. Pencuri. Saya dan Tony dah menyebut hal ini berkali-kali. Kalau kita sebut itu tak betul, dia samalah kita. Ini banyak saksi di hadapan kita ini. Betul tak yang memimpin negara kita ini seorang pencuri? Biki. Mana suara pencuri? Bawa-bawa ini berita besar tentang kehadiran Sultan Salman, Raja Arab Saudi. Saya menunggu-nunggu dan tuan-tuan menunggu-nunggu kok ada berita baik untuk Najib Razak. Nak mengesahkan bahawa wang sejumlah 26 bilion itu sebenarnya sudah disumbang oleh Raja Arab Saudi. Saya tunggu sampai dia pulang daripada Kuala Lumpur. Tak ada perkataan pun disebut bahawa dia telah menyumbang sejumlah 26 bilion ataupun dia menerima balik 22 bilion yang didatangkan oleh Najib Razak. Siapa yang cakap bohong? Takkan Gaji Arab nak berbohong? Takkan dia sanggup untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar? Datang ke negara Malaysia, sebuah negara Islam, menceritakan hal yang tidak hak, itu tidak mungkin boleh dilakukan. Dan inilah antara bukti yang sahih. Selain daripada apa yang kami yang di atas pentas ini telah bicara selalu, bahawa bila Najib menerima wang sejumlah 26 bilion itu bukan derma dan sumbangan daripada Raja Arab Saudi, tetapi wang itu dicuri. Wang itu dicuri. Wang itu dicuri. Daripada duit syarikat Wang MDB yang menjadi milik kita. Bukan milik Najib. Bukan milik Rosmah Mansor.
kata Arab baginya. Memang saya mencintainya hak. Pasal saya ada kesempatan bertanya dengan beliau dan perkara ini sudah jadi viral di peringkat awal-awal waktu saya dipecat. Yang mana saya bertanya benar dengan beliau menerima duit sejumlah banyak itu, dia kata benar. Ini macam baca talqin. Lepas itu saya kata siapa yang bagi? Arab. Siapa nama Arab? Tak boleh beritahu. Tapi saya kata kenapa masuk dalam akaun pribadi? You Arab semua. Saya di peringkat awal-awal lagi saudara, sebelum pendedahan dibuat oleh Department of Justice atau mana-mana, kalau saya duduk di dalam kerajaan, saya telah melihat sendiri bukti-bukti yang sahih yang menunjukkan bahawa Najib Razak menerima wang itu dan masuk dalam akaun pribadi Najib Razak, bukan Perdana Menteri. Kalau akaun Perdana Menteri itu akaun kerajaan, masuk dalam akaun pribadi. Yang ditunjukkan oleh saya oleh pihak peguam negara yang selepas itu juga macam saya dipecat. Kenapa nak pecat? Kalau peguam negara menjalankan tugas selamanya, dibuangnya begitu saja. Imbalan pada menteri ini macam kacang, dibuang itu saja tak boleh lah. Saya tak galak pun tuan-tuan. Tapi ini antara beberapa bukti. Dan selepas itu bagaimana yang saudara tahu telah pun terlapor di peringkat antarabangsa, yang mana pimpinan-pimpinan negara-negara asing tahu Najib Razak telah melakukan suatu pencurian hak rakyat yang sukar untuk dimaafkan. Lagipun beliau tak pernah memohon maaf kepada rakyat di atas kesilapan yang beliau lakukan. Tak pernah. Datang ke Udaniga, datang ke Johor, beritahu I'm so sorry, I've done something wrong. Itu kalau di Islam jadi itu mungkin lembut sikit hati kita. Siapa lari tak pernah mengaku dia melakukan kesalahan. Dilaporkan di peringkat antarabangsa pencurian. Ya, waktu saya mendengar berita dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang dikeluarkan oleh pihak peguam negara, yang menyatakan dengan panjang lebar 136 muka, ini oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat yang dikeluarkan oleh peguam negara Amerika Syarikat yang lalu di bawah Obama. Dia menyatakan dalam itu jelas tentang wang yang besar yang telah pun dicuri, yang di dalamnya disenaraikan orang-orang yang dikatakan mencuri wang itu. Dan antara yang mencuri wang itu disebutkan Malaysian Official One. Nah, who is Malaysian Official One, tuan-tuan? Jadi banyak cerita yang saya nak cakap ni, semua orang Johor pada pandai dah faham, dah tahu semua. Malaysian Official One is the nation 36 times amount of money stolen from one MDB. Dan disebutkan nama anak kiri dia Reza Aziz mencuri. Disebutkan nama Johor mencuri. Kenapa saya kata mencuri? Pasal syarikat ni milik kerajaan, milik rakyat. Bila orang ambil wang kerajaan dan wang rakyat, dia mencuri lah. Jadi bagaimana sebuah negara yang sudah merdeka, yang kita sama rakyat bersetuju untuk mendukung perjuangan bangunkan negara menjadi sebuah negara maju, Tuan Dr. Mahathir macam mana nak buat demonstrasi pun tak boleh dihapus dan dihakis segala sumbangan khidmat bakti beliau kepada negara, membangunkan Malaysia bagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Itu kita tak boleh menyakirkan sumbangan dia. Sekarang ini dia bersama di atas pentas sebagai pemasas untuk menggerakkan satu pergerakan politik baru yang kita namakan Parti Pribumi Bersatu. Masalah kita banyak. Image negara kita sudah tercemar.
Saudara di sini pun ada kalau pergi ke mana-mana negara di luar bertanya dari mana kita datang, sebelum makis bertanya kita sudah jawab I come from Malaysia. Ala min Malaysia kalau pergi ke negara Naam. Dengan cepat jawab bangga karena kita datang dari sebuah negara Islam contoh. Sekali kalau orang tanya, tengok muka tempat lain, nak jawab malu. Sekali datang Malaysia, ah, you come from Malaysia? I know your Prime Minister. He is a thief. Malu lah kita. Macam mana saudara? Kalau di negara-negara lain, usahkan sebegini akunya, hanya dengan sedikit kesilapan seorang pemimpin dia letak jawatan, mengaku kesalahan. Najib tidak menangkan naik. Dia tidak anggap ini sebagai satu kesalahan. Kalau seorang pemimpin dia sudah melakukan ini, tidak anggap ini sebagai suatu kesalahan. Yang mana marwahnya tidak tercemar. Saya tak tahu siapa manusia ini. Saya tak kata begitu. Malu. Tapi sebab itu pada hari ini penyakit ini yang saya sebutkan rasuahnya agak dan menular sampai ke Johor. Itu saya tak nak sebut panjang pasal belum lagi dari kes bicarakan. Tapi dengar-dengar adalah surat khabar anak Esko 200 buah ketul, 20 buah ketul masalah. Jadi dah, kalau dah di atas saja PL ni yang jadi tu rupa kat bawah ni tak apa, ambil 1 juta ok, 20 juta ok, 200 juta ok, sikit saja banding dengan 26 bilion kan gitu. Tapi permasalahan kita bukan soal dia saja mengambil tindakan mencuri wang rakyat sebegitu banyak, tetapi kerajaan yang ada pada ini sudah tidak berupaya menguruskan negara kita bagaimana yang kita sebagai rakyat mahukan. Kita dah lama hidup. Saya tak lama lagi masuk 79 tahun. Tapi umur macam 49. Kita sudah melalui tempoh-tempoh zaman senang dan zaman susah. Betul tak? There are good times and of course there are bad times. The good times pass quickly, the bad times too pass quickly. Sampai satu tempoh kita beralih. Tetapi zaman pada kini waktunya, saya sendiri dan saya tahu banyak rakan-rakan yang ada di hadapan ini merasakan tekanan hidup yang agak begitu hebat. Saya pernah jadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna. Tiap-tiap hari minggu pergi pasar. Sampai saya di dap sebagai Menteri Ayam. Pasal tengok ayam ni antara protein yang termurah. Waktu itu pun masalah harga naik memang sudah ada. Kita adakan undang-undang untuk kawalan harga. Kita kenakan penguasaan siapa yang menyalahi undang-undang, dikenakan denda dan hukuman. Tetapi keadaan pada hari ini agak luar biasa. Kalau kita katakan bahawa penjaga di Bandar Baru Udara ini sudah menaikkan harga, maka sebab itu kita terpaksa membayar harga lebih tinggi. Kita tanya pada mereka, mereka kata saya terpaksa bayar dan mengenakan harga kadar segini tinggi ialah kerana saya terpaksa membeli barang ini daripada pengimport-pengimport. Dan kalau kita tanya dengan pengimport, satu jenis barangan itu katalah ikan satu ton yang diimport daripada mana, Indonesia ataupun Thailand, kalau dahulunya dikatakan hanya dibayar dengan harga RM1,000, tetapi dengan sebab ringgit dia sudah jatuh, maka pengimport terpaksa membayar RM1,500 bagi jumlah ikan yang sama. Kenapa? Karena nilai ringgit yang dahulunya tinggi sudah merosot jatuh ke bawah. Akhirnya sebagian besar barangan yang kita makan dalam negeri kita ini adalah barangan yang dibawa masuk dari luar negara. Kelapa pun kita import.
Saya juga tak percaya rupanya dia mentiri pun tahu kena import. Fama bawa masuk dari Indonesia, dari Thailand dan banyak tempat lain. Ikan pun kita import. Apalagi daging, susu, keju, barang-barang dalam tin, macam-macam barangan yang kita makan terpaksa dibawa masuk dari luar negara. Maka pengimport terpaksa membayar lebih. Akhirnya yang dibebankan bukan pada mereka sahaja, kita sebagai rakyat biasa terpaksa menanggung bebanan kerana harga barangannya sudah naik dan juga nilai ringgit yang menjunam jatuh. Ada satu ketika dulu barang naik tapi ringgit tak jatuh. Kita bayar lebih sikit tak terasa beratnya. Tetapi sekarang ini ringgit sudah jatuh. Bila kita sebut ringgit jatuh, orang di Kuala Lumpur, di Putrajaya, menteri-menteri mereka kata nilai ringgit jatuh tapi nilai currency mata wang asing lain pun jatuh. Jadi apa pun dia cakap ni, bangang ke dia? Dia kata saya bangang. Sebenarnya ya, nilai mata wang lain turun 2%, 3%, 5%, 7%, ringgit Malaysia jatuh 31%. Bangang saya buatnya. Jadi ini apa sebabnya? Ringgit jatuh, dia kata dia itu sebab. Pertamanya ialah kerana fundamentalnya tidak ada. Yang menyokong kekuatan ringgit tidak ada. Risap tak cukup, nilai perdagangan tidak begitu kuat dan lain-lain faktor-faktor lain yang dikatakan perlu untuk menentukan ringgit kita masih kukuh dan boleh kita pertahankan. Keduanya ialah kerana sentimen. Apa makna sentimen? Makna tidak ada keyakinan pada pemimpin. Tidak ada keyakinan pada kerajaan. Pelapor tidak bersedia masuk. Ringgit sudah jatuh di antara lainnya kerana faktor-faktor itu. Maka keadaan inilah yang kita hadapi pada hari ini. Ramalan pakar-pakar ekonomi yang saya diberitahu ialah bahawa nilai ringgit tidak mungkin akan naik untuk tempoh 2-3 tahun yang akan datang. Maka ikatlah perut saudara ketat-ketat. Orang kata tighten your belt. Kononnya untuk nak mengurangkan perbelanjaan. Tetapi ini faktor. Dan di samping itu masalah-masalah yang lain sedang pun kita tanggung bebanannya. Sebagai hebat, saya sudah buat satu kajian yang cukup mendalam. Yang saya cakap bukan berdasarkan pada sentimen saya saja, tapi ada asas-asas yang kukuh. Yang mana saya sendiri melihat data-data yang telah pun dikumpul oleh profesor-profesor yang menyatakan benar bahawa bebanan tekanan hidup rakyat pada waktu ini adalah hampir 3 kali ganda lebih berat sekarang kalau bandingkan masa tahun 2012 yang lalu. Itu data yang saya kumpul bukan kenapa, kerana nak mengesahkan apa yang saya rasa ini adalah benar dan itulah yang sedang pun dirasakan oleh rakyat jelata. Saya boleh menceritakan panjang soal itu. Lepas itu akan tentu menceritakan banyak hal lain. Tetapi yang saya fikir, apa yang rakyat nak melihat sekarang ini, perubahan. Kalau dalam kerajaan sebegini yang sudah lagi tidak berupaya mampu menguruskan negara dan Najib Razak sebagai Perdana Menteri tak bersedia untuk berundur diri, kami telah gerakkan satu gerakan politik baru yang kita namakan Parti Perubahan Bersatu Malaysia untuk membentuk pakatan dengan parti-parti yang lain supaya kita ada pilihan raya dan rakyat menyokong kita untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya akan datang. Ini penting kerana kami ada rancangan yang kami nak buat untuk menentukan supaya nasib rakyat terus terbela. Rakyat tidak akan tertekan sepanjang masa. Macam isu GST kita nak selesaikan. Masalah-masalah bentuk bantuan-bantuan kementerian biasiswa yang saya tahu pada waktu ini sudah tidak dibekalkan seperti dahulu. Banyak bebanan-bebanan yang terpaksa ditanggung oleh ibu bapa sendiri untuk menyekolahkan anak mereka dan pelbagai-bagai isu-isu lain. Yang rakyat mahu pada hari ini bukan penerangan ini. Yang rakyat mahu ialah jawapan pada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Betul atau tidak? We want the answer. Dan we in PBDM, kita dalam PBDM tahu bahawa rakyat mahu jawapan. Kalau rakyat mahu jawapan, pilih kami membentuk kerajaan. Waktu saya ucap ini mungkin lebih besar tak jauh dari sini juga.
atau adalah kaki-kaki dia kat batang. Johor negeri saya, tapi Johor dah goyang. Banyak ahli-ahli PBBM yang masuk menjadi anggota kita, sebahagian besar daripada ahli-ahli UMNO. Kawasan-kawasan yang ditekan kubu dahulu Barisan Nasional, di sinilah negeri biru, dia kata a blue state, now it is a blur state. Tak betul bahasa Inggeris tu, kata blur, dah kelabu. Pasal masalahnya, kalau cerita soal Johor, banyak juga boleh cerita. Saya tak nak ulas apa Aziz Kaprawi yang bodoh untuk tanpa saya. Saya tidak nak mengangguk bahawa saya ini lebih hebat daripada dia. Tapi mempersoalkan perkara yang pernah saya buat waktu saya jadi Menteri Besar. Perkara yang ada di sini sebahagian besarnya berada waktu saya jadi Menteri Besar. Ada cita-cita yang teror ke macam ni Aziz Kaprawi cita tu? Ada! Kalau dia pernah menyokong Perdana Menteri kena jadi timbalan menteri dan makan banyak dedak, sokong cara lain lah. Cakap yang betul lah. Jangan bohong pada rakyat. Orang Johor bukan bohong, dia tahu. Tak tahu dah saya, tak kira dah cair. Kubu-kubu kuat sudah mula runtuh, kawasan-kawasan rancangan tanah Felda. Yang kata antara kawasan kubu kuat, bagi UMNO sejak dulu sudah pun ditembusi. Kita tak boleh pergi ke sana dahulu, banyak wakil-wakil daripada anak-anak. Satu peroka nak masuk tak dibenarkan, tak diizinkan. Bau-bau ini, Tun pergi, saya pergi, Mungkin pergi dan banyak. Pemimpin-pemimpin PBM, Wan Syahri jadi pusi pergi ke mana-mana. Disambut. Macam banjir pada malam ini, jumlah orang yang ramai. Mereka tak dengar cerita kenapa kerajaan RGB telah menanggung rugi berbilion-bilion ringgit. Nilai saham sudah jatuh, pengurusannya tak cekap. Dan juga banyak penyelewengan yang sudah pun berlaku. Selalu kalau nak cerita sampai subuh tak habis. Tapi inilah masalah kita pada hari ini. Jadi yang saya nak minta ialah kefahaman. Bila sampai pilihan raya, kita nak mengundi. Kalau bersorak kat sini tuan-tuan, tak ada pengundi rugi saya. Siapa yang dah daftar? Sikit tu. Serius. Baik masuk pakai baju merah ke bingung, mesti daftar jadi pemilih. Kalau kita tak suka nak tentang lagi, cara kita yang ada adalah melalui sistem demokrasi berparlimen. Bagi masa mengundi dan jangan sokong pada Barisan Nasional lagi. Buang UMNO. Saya dah tanya pakar-pakar agama, apakah suatu kesalahan haram kalau ahli UMNO meninggalkan UMNO dan menjadi ahli parti berbumi bersatu Malaysia? Jawapannya tidak. No problem. Jadi kalau ada yang berpakai baju merah, pakai baju merah depan, maknanya sudah jadi ahli parti. Supaya tujuan Tun, saya dan rakan-rakan lain menggerakkan usaha sendiri lah untuk menyedarkan rakyat. Bangkit dan bangun, bukan musibah yang berlaku di setengah-setengah negara. Revolusi, kita tidak mau membuat satu yang bertentangan dengan undang-undang. Tapi suara rakyat mesti dengar. Kami pergi setiap hari, Tun pergi setiap hari, siang, malam, pagi, petang, tuan-tuan. Pasal ini mesej yang kami nak sampaikan supaya rakyat tahu. Bukan saya tak mendengar penderitaan rakyat, tahu apakah agenda kita. Apa tujuan pagi ini ditubuhkan, apa gerakan kita, matlamat kita. Dan apa yang kita nak lakukan kalau sekiranya kita berupaya membentuk kerajaan selepas disokong oleh saudara-saudara sekian. Ada yang tanya saya, boleh menang kata si? Terima kasih dah jawab pihak saya. Tapi ada beberapa perkara yang saya telah sebutkan pada rakan-rakan yang lain daripada parti-parti yang sepatutnya kita bersama-sama. Macam hari ini ada wakil amanah
kita nak berganding bahu dan semua parti-parti pembangkang supaya dengan adanya kesatuan dan perpaduan yang jitu di antara parti-parti ini, maka kita dapat menggerakkan satu usaha besar dan dengan itu akan membentuk keyakinan daripada kalangan sekalian sekian bahawa kami ini serius, bukan ini main-mainan. Soal mentadbir menguruskan negara ini bukan satu perkara kecil. Soal nak memenangi pilihan raya dan bentuk kerajaan bukan isu-isu remeh. Ini perkara besar, mesti diambil kira, mesti diberikan perhatian. Sebab itu Tun, saya dan rakan-rakan lain dalam PBM telah mengorak langkah mencari satu pertemuan untuk menentukan ada hal tuju yang sama. Supaya dengan cara begitu rakyat akan lebih yakin kepada apa yang kita perjuangkan. Bukan kita seorang saja, tapi parti-parti yang lain bersama kita juga bersama-sama berjuang untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih baik, kerajaan yang tidak rasuah, kerajaan yang boleh menyelesaikan isu dan masalah rakyat, kerajaan yang akan membentuk masa depan negara kita yang lebih selamat, yang lebih adil, yang lebih saksama. Ini adalah apa yang kita hajarkan dan saya percaya boleh kita laksanakan ini bersama semua pihak yang ada di dalam negara kita ini. Terima kasih, saya ucapkan. Terima kasih.